Barangkali satu-satunya perkara yang ada pada seorang perempuan bernama Sarah Yasmi adalah kekuatan mental menjadi individu yang datang entah dari mana lalu membuat media sosial dan netizen Malaysia gegak gempita. Sarah tidak kisah sedikit pun, dia tidak peduli. Dibenci, dilabel penyondol, tidak bermaruah, sengaja cari publicity, tidak ada satu pun kalimat-kalimat negatif tersebut membuat dirinya terkesan. Dia tetap ingin mendedahkan dan berkongsi sensasi yang sepatutnya tidak perlu dicetuskan, tetapi bagi Sarah adalah penting untuk dirinya melondehkan satu persatu rahsia gelap kepada umum meski ia hampir membogelkan hidupnya. Sarah Yasmi, betulkah dia merupakan kekasih gelap pelakon dan penyanyi Alif Aziz? Apa pula masalah dia dengan pelakon Ruhainis dan Sophia Al-Barakbah? Dan bagaimana dia berhadapan dengan istri Alif iaitu Bella Astila yang kini terjerat lewat sandiwara cinta sang suami? Adakah dia hanya berhalusinasi tentang hubungannya dengan Alif yang diketahui sudah curang sebanyak 11 kali sepanjang tempoh 10 tahun perkahwinan dengan Bella Astila? Sarah duduk bersama G The Untold Story dan bercerita tentang kekecohan dicetuskan yang masih belum mahu dihentikannya setakat ini. Saya hanya orang biasa. Nama saya Sarah Yasmi, berusia 24 tahun. Saya ibu tunggal dua anak. Saya tak ada sebab untuk merahsiakan fakta itu kepada dua orang anak, tapi tidak berapa suka orang bercakap mengenainya. Saya ada beberapa adik-beradik, tapi saya tidak mahu membabitkan adik-beradik dengan perkara yang sedang saya buat. Saya hanya tidak suka ditipu dan mahu beritahu jangan hanya beri fokus pada Alif serta Bella, tapi orang patut tahu yang banyak menipu adalah Ruhainis dan Sophia. Saya juga tahu bila didedahkan semua itu, saya akan dapat kebencian, tapi saya hanya mahu tolong Alif. Saya mahu semua pihak mendapat keadilan sejujurnya. Selepas saya mendedahkan diri kekasih gelap Alif, kemudian dia mahu ada Ruhainis dan Sophia yang memang sentiasa on dan off. Saya sudah tidak pernah bertemu atau bercakap dengan Alif. Dan cakap pasal cinta, memang bukan mudah mahu buang perasaan cinta atau sayang pada seseorang begitu sahaja. Walaupun sudah berpisah, tipu kalau kata tak sudah kita ada. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.